Salam satu komando. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Aswaja. Nusantara. Ansor masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejoan Donya Akhirat. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua memandangi channel kami, channel Bejoan Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwe bejo, wong kang eling lan waspodo, dan tetap NKRI harga mati. Hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024, pelantikan GP Ansor di GBK, Gelora Bung Karno. Ribuan sahabat Ansor Banser memenuhi GBK. Dan ini spektakuler. Dalam tema pelantikan GP Ansor 2024-2029, ini ada platform inaugurasi menuju Ansor masa depan. Wah, menarik. Dan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, beliau kerso hadir memenuhi undangan dari sahabat-sahabat Ansor. Ini menarik untuk kita simak bareng-bareng bagaimana Pak Jokowi berpidato di depan sahabat-sahabat Ansor Banser. Luar biasa. Kita simak bareng-bareng videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ibar musalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia Rais Am PBNU Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang saya hormati yang mulia Katib Am PBNU Romo Kiai Haji Ahmad Said Asrori, yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Ketua Umum PBNU beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua Umum GP Ansor, sahabat Gus Adin Jauharudin, beserta seluruh jajaran pengurus baru, para Ketua Umum Partai, Ketua Umum Organisasi, Organisasi Kepemudaan, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, seluruh anggota GP Ansor dari seluruh tanah air yang hadir pada sore hari ini, salam satu komando. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Aswaja. Nusantara.
Ansor masa depan. Biar enggak sendirian, saya juga minta dikawal Banser 2. Masa tadi Pak Ketua Umum PBNU dikawal, Pak Ketua GP Ansor dikawal, saya enggak. Nah, gini kan. Gini kan kalau dilihat cakep. Tadi saya mendengar Mas GP Ansor, betul-betul saya merinding. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semuanya. Semangat ini yang terus harus dipegang oleh GP Ansor. Semangat persatuan dan semangat pantang menyerah. Dalam menjaga simpul kebangsaan dan dalam menjaga hubul waton minal iman. Saya juga senang tadi pas Ketua Umum GP Ansor beserta seluruh jajaran pengurus baru dilantik, di layar kan muncul profil-profilnya. Ada yang gini, ada yang hormat. Tapi saya kaget ada yang gini juga. Ada yang juga gini, saya nggak tahu ini apa artinya gini. Artinya GP Ansor memang kreatif-kreatif. Prosesi pelantikan pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor masa khidmat 2024-2029 oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Susunan Pengurus Gerakan Pemuda Ansor. Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor masa khidmat 2024-2029. Pengurus Harian Ketua Umum Haji Adin Jauharudin. Wakil Ketua Umum Mabrur El Banua. Wakil Ketua Umum Fajri Al Farabi. Wakil Ketua Umum Ahmad Gufron Siroj. Ketua H. Septian Afan Asirozi. Raden Muhammad Hamid Musafa Muhammad Aziz Hakim Timbul Pasaribu Dendi Zuhairil Finsa, Abdurrahman Saleh Fauzi, Kurnia Na Dianta Arfiando Sebayang, Muhammad Abid Umar, Nur Faizin, Jabidi Ritonga, Deni Ahmad Haidar, Rahmat TK Sulaiman, Safik Sauki, Muhammad Saleh, Rajwini, Teddy Suryana, Purwaji, Pendais Hak, Ahmad Zarkasi, Sudirman Azed, Rahmat Budi Harto, Ahmad Nuri, Muhammad Saifuddin, Salahuddin Ali, Azhar Cui, Azwar Agani, Zamroni Aziz, Alamsyah Prawira Bakti, Ahsan Asad Said, A. Muhammad Hasan Bisri, Yamin Latif Cokra, Hanis Khalil Baru, Mufti Anam, Muhammad Rustam Hatala, Muhammad Arif Rahman, Juliandra Alfitra, Tommy Darmadi, Amin Fauzi, Juanda, Dwi Winarno, Sumarno, Sukri Rahmatullah, Hufran Mabruri, Muhammad Al-Hifari, Aswandi Jailani, Ahmad Lutfi, Muhammad Abdullah Sukri. Sekretaris Jenderal, H.A. Rifki Al-Mubarak. Wakil Sekretaris Jenderal Muhammad Rizal H. Alma Asfia Habib Syarif Hamzah Sugiono Ahmad Effendi Musafa Muhammad Nur Salam Ibnu Ngakil Yonatan
Wekik Supranjoto, Supranjono, Kusro, Elisa Putra, Nugroho Yoga Priambodo, Fika Taufir Kurrahman, Abdul Rauf, Muhammad Sharif Latadanu, Abdullah Ali, Mashuri Maswatu, Fahsin Muhammad Faal, Agung Zawil Afkar, Awang Zahri, Awang Azhari, Muhammad Said, Ruzi Setiawan, Megi Hari Sandi, Coki Guntar.